Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dengan seorang tamu yang luar biasa dari Lampung yang punya lahan yang berhektar-hektar dan sudah coba ekofarming. Hasilnya luar biasa. Ya, seperti apa luar biasanya, dari berapa kenaikan omsetnya atau kenaikan dari hasil panennya, dan kemudian seperti apa penerapannya kurang lebih. Ya, kita dengarkan. Ya, beliau akan memperkenalkan diri, ya, nama, dari mana, punya apa, dan merasakan apa manfaat dari eco farming, dan juga secara bisnis apa manfaat beliau. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Riono. Pak Haji Riono. Petani tulen. Petani tulen, masya Allah. Lahan seluas 250 hektar. Masya Allah. 250 hektar. Kami tanam yang tebu. Insya Allah dengan petani di pemateng hasil operasinya meningkat bisa 30% atau 35% per tahun. 30% sama 30%. Iya. Dalam perhitungannya itu masih sedikit ya, rata-rata 80 ton dengan ada nyamuk ekoparti bisa meningkat menjadi rata-rata 105 ton. Jadi, sebentar, sebelum dengan ekofarming per hektar bisa 80 ton, setelah menggunakan ekofarming per hektar bisa 105 ton. 105 ton, masya Allah. Kalau kan naik 25 ton. Naik 25 ton per hektar. Iya, iya. Itu 1 hektar menggunakan berapa tubuh? Rata-rata itu kan menggunakan 7 tubuh. 7 tubuh per hektar nambahnya sekitar 25 ton. Iya, dan terus pengurangan pupuk kimianya, kita pakai pupuk kimianya cuma dari biasanya 8 kintal, kita juga pakai 4 kintal. Jadi diturunkan 50%. Pupuknya diturunkan 50%, ditambah 7 tubuh ya. Dan hasilnya naik 25 ton ya. Ya, pakai mantap dari biaya pupuk. Kita lebih hebat kurang lebih 1.200.000. Per hektar dikalikan 250. Dikali 250 hektar ya. Selisih penghematannya dari pupuk aja. Lahannya tadi di mana? Di tulang bawah. Tulang bawah. Tulang bawah. Dan itu tebu ya? Tebu. Ya. Kalau nggak salah, gimana informasinya ini disuplai ke PT Gunung Madu. PT Gunung Madu. PT Molan itu terbesar ya. Istilahnya apa? Merek gandeng yang terkenal? Apa? Belaku ya. Supplier untuk bahan ya, belaku ya. Oh. Nah, usaha sekarang ini tapi karena di satu mayoritas 40% petani tebu, yang lainnya singkong dan karet. Alhamdulillah mulai tahun ini mitra-mitra kelompok-kelompok tani alhamdulillah sudah mulai memperkenalkan diri memakai tebu di petani. Karena dengan uji coba peningkatannya saya sedikitkan dan mereka petani merasa dan mereka sudah lihat bukti. Ya, dia membuktikan karena dia dari hasil tahun kemarin itu masih rata-rata masih uji coba. Masih ragu. Masih ragu juga. Tapi saya sudah membuktikan sama saya yakin, maka satu langkah dan saya tahap ibaratnya membeli. Nah, jika cuma satu tebu uji coba, biar keluar dari dunia. Dan mereka respon positif? Alhamdulillah, saya sangat berjalan dengan mereka. Dan ini baru permulaan ya, karena apa, orang semakin lama akan semakin banyak yang percaya setelah melihat bukti ya. Dan insya Allah Anda juga bisa mendapatkan kesempatan ini karena kita tahu rezeki Allah itu begitu luas ya. Dan dengan perantara bisnis ini, dengan ekoresing, ekofarming dan semua produk yang lain, semua punya kesempatan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah itu dulu ya, dan kita akan sambung lagi kapan-kapan dengan siapa orang-orang yang berhasil yang lain yang sudah mendapatkan bukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.